Kesedaran meletakkan tanda harga dalam kalangan peniaga di Melaka meningkat. Pengarah KPDN Melaka, Norina Jaafar berkata, ia adalah satu kejayaan melalui program advokasi yang dijalankan sebelum ini. Okey, berbanding dengan tahun lepas, kita nampak peningkatan yang tinggi di mana pengguna dan peniaga especially dia mempunyai kesedaran untuk menetapkan harga untuk pengguna. Untuk pengguna di mana mereka dah tahu hak-hak mereka, kalau peniaga tu tidak mengenakan tanda harga, mereka tidak akan masuk ke kedai tersebut. Bagi mereka, mereka tak mau kena tipu lah. So itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dan perlu ada di setiap pengguna lah. Beliau menyatakannya pada Ops Samar KPDN di Air Keruh. Dua peniaga dikompaun RM200 atas kesalahan gagal mempamer tanda harga dan menggunakan alat timbang tidak ditentusahkan.